Saya pikir kita sudah paham semuanya bahwa Undang-Undang 11 Cipta Karya yang ketika disahkan menimbulkan sedikit gula-gula gitu, banyak demo dan lain-lain, khususnya dari teman-teman pekerja, ketika teman-teman, karena di Undang-Undang ini ada sebuah pasal yang menghilangkan tentang serikat kerja, itu dirasakan akhirnya menimbulkan semacam apa protes dari teman-teman para pekerja. Nah, memang pemikirannya tidak ada kumpulan yang bisa kita lakukan, kan berarti kita tidak punya kekuatan. Sedangkan diharapkan sebetulnya kalau serikat pekerja datang, mereka berkumpul menjadi koperasi pekerja yang sekarang ini mau digarap sebetulnya. Jadi kalau serikat kerja itu kan seakan-akan organisasi yang ya gimana pak ya, saya tidak tahu persis, tapi beberapa informasi itu hanya kepanjangan tangan daripada para pemilik pekerjaan dan itu tetap lembaga untuk kegiatan aspirasi, lembaga untuk mendidik, mencerdaskan generasi, lembaga untuk membela kepentingan koperasi dan lain-lain. Nah, regulator dan akhirnya, jadi pemerintah dan di COVID bermitra itu perannya itu melahirkan lahirnya situasi kondisi yang mendorong lahirnya kerjasama bersama pelaku usaha, paling tidak menjadi juri kurator khususnya, iya oleh anggaran harus mengkomunikasikan bisa meluas. Terus lahirnya regulasi sebagai rujukan. Nah, saya ingin sampaikan yang sekarang jelas sebuah peluang politis yang bisa kita manfaatkan. Implementasi pasal 19 PP 7/2021 tentang pemerintahan perlindungan. Ini ada dua pokok. Satu, pemerintah daerah atau pemerintah pusat dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang boleh diusahakan regulasi. Ini keputusan ini. Angin, musuhnya kira-kira. Tetapi bagaimana di COVID dengan pemerintah itu mampu. Ini memang angin tantangannya oke. Persen jasa bisa dilakukan oleh koperasi. Nah, ini mohon memperingati masukan dari Pak Nugroho, karena beda janji politik yang secara tertulis dan di politik calon-calon kemarin yang secara tertulis dan juga aturan yang ada di sini, dan ada juga janji politik yang tidak tertulis, itu banyak pak. Apalagi kita datang koperasi itu di janji-janji aja, mudah-mudahan janji itu betul-betul nyata. Nah, saya mohon masukan atau berbagai pencerahan atau suatu tokoh daerah lain terkait dengan apa yang Pak Nugroho sampaikan. Apakah sudah ada daerah lain yang tadi disampaikan 40% itu bisa dilakukan oleh jajaran koperasi? Karena dengan melihat seperti 40% koperasi, tadi banyak yang punya usaha lain beralih menjadi koperasi. Nah, kemarin saya sempat teman-teman ini bisa enggak kita menembus kesan. Cuman bisa, betul pak, saya justru saya kemarin di kecamatan Sukorjo waktu kesan ngobrol-ngobrol, bisa enggak kita masuk kesan. Nah, ini menjadi dasar kita supaya nanti di kota kita mudah-mudahan dengan koperasi-koperasi kita yang ada, yang misalkan bidang usahanya contoh, ini contoh seperti hari ini kita menikmati seperti ini, kan gitu. Ini pun bisa disuplai dari koperasi-koperasi. Sama dengan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah itu komitmen, seperti apa yang tadi 40% lebih berangkali, kita belum mengarahkan
audit untuk jasa usaha yang bersifat untuk khusus untuk kegiatan-kegiatan rapat, kegiatan misalkan ada akhir tahun, misalkan hari raya dan lain-lain, bisa peluang-peluang itu kan kita tangkap. Nah ini sekali lagi Pak Nugroho, barangkali ada informasi daerah lain yang sudah bisa seperti masuk di jajaran yang tadi Pak Bukes ini. Terima kasih Pak. Itu ketika bangsawan Purwokerto ini yang diberikan koperasi manajer tahun 1895 yang memberikan pada abdi terapel dan miskin-miskin berkembang terus telah berkembang menjadi BRI. Yaitu kenapa sih dalam usia yang sudah sangat lama ini koperasi itu masih ya tertantik-tantik semakin lama itu tidak semakin dekat jaraknya dengan para pelaku usaha lainnya, tapi justru semakin jauh. Ya ini, tapi kadang-kadang kita itu ya ada pertanyaan begini. Masyarakat Indonesia itu terkenal semboyannya itu gotong royong. Gotong royongnya tinggi sekali. Nah, mestinya ketika masyarakatnya punya ciri khas seperti itu, koperasi itu mestinya harus maju koperasi. Lebih-lebih lagi ada undang-undang dasar yang memperkuat kehidupan koperasi dan seterusnya. Yang 40% Pak Sanginda, 40% hari ini di Kopindo Jawa Timur itu masih memproses. Jadi ada beberapa daerah yang dalam pantauan pimpinan di Kopindo itu sudah intent atau empati pada kita, itu kita berdiri untuk mencari ini. Jadi mohon maaf, saya belum punya data ini masih, dan itu akan kita susun sebagai sebuah progress report untuk disampaikan kepada daerah-daerah yang lain, khususnya kepada daerah ini sebenarnya dasarnya itu kita mengingatkan itu. Jadi 40% memang kami belum punya data, tapi pimpinan di Kopindo dengan keterbatasannya tentunya ini kita sudah mendapatkan informasi beberapa kali ini, termasuk di Mojokerto, di kalau di sini langsung ditangani oleh Ketua di Kopindo ya, kita ada di Kujunggoro, terus ada di Ngawi, itu beberapa kepala daerah yang intern. Nah saat ini pimpinan di Kopindo baru akan mendekatkan itu untuk mencari datanya ini, kebijakan panjenengan apa Pak yang untuk itu kita jadikan sebuah progres untuk kita komunikan ke seluruh Jawa Timur. Nah tapi Bapak-bapak, saya ingin sedikit menangkap yang masalah di sini. Dengan fakta untuk semua hadir ini, anak absen juga, alhamdulillah pada siang hari ini kita telah mendapatkan suatu ilmu yang sangat bermanfaat dari Bapak Ibu. Dan kami selaku panitia sekaligus pimpinan tentunya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan materi dari awal sampai akhir, dan kemarin diawali dari Pak Wisjo sekali lagi menyampaikan terima kasih, dan kita berikan aplaus untuk Pak Ibu. Ini kemungkinan tidak cukup dengan hari ini Pak Ibu. Suatu saat kita masih bisa bertemu baik lewat secara tatap muka maupun nanti lewat share. Ada yang grup di Kopindo, tadi ada tambah lagi, tadi pagi saya membaca pada grup satu lagi. Rumah koperasi. Rumah koperasi, ya, nanti permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan dari kita ke semua atau sebaliknya
informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat atau dari developer mereka. Jadi itu sangat membantu kita semua. Dan tadi saya sempat bertanya terkait dengan seperti tadi, ini menjadi momen yang sangat bagus bagi koperasi-koperasi kita yang punya bidang usaha apa saja, karena ada kesempatan koperasi kita masuk di pemerintah terkait dengan jasa-jasa koperasi yang dilakukan selama ini. Dan kemarin, mohon maaf, ini kenapa saya sampai tanya begitu Pak Prabowo, kemarin saya sempat ke pemerintah kota, ya ini belum lengkap, karena saya mengajak teman, struktur dasarnya itu betul-betul harus kuat. Nah, tadi Pak Prabowo, kapan nanti bahasnya bareng sama saya, ke bagian adaan, ya. Saya kemarin sudah ketemu dengan Pak Toto, tapi kami supaya lebih mantap lagi, supaya kita jangan hanya lihat apa ya Pak, peraturannya saja. Jadi masukan kita untuk implementasi ke koperasi-koperasi yang lain, menggerakkan kita untuk semangat untuk membangun koperasi. Dan sekali lagi juga kami ingatkan terima kasih kepada semua pengurus. Ini lengkap, semua hadir semua. Kita tidak ada yang absen. Oh Pak Agus yang absen sama Mas Andri karena memang dia ada tugas. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Dan yang tidak kalah penting, dengan telah berakhir nanti kegiatan ini, kita tetap semangat. Ayo kita bangun Dekopinda, ayo kita bangun koperasi, supaya koperasi-koperasi kita tetap berjalan bagus dan memberikan kesejahteraan pada para anggota-anggotanya. Dan dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan peningkatan kapasitas SDM pimpinan, badan, dan lembaga teknis di Dekopinda Kota Blitar, kita nyatakan ditutup. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.